Halo semuanya. Hari ini adalah tanggal 25 Maret 2021 dan ini adalah hari ulang tahun Paroki Santa Maria Annunziata yang ke-26. Hari ini aku akan keliling-keliling dekat paroki sini dan aku akan berjumpa dengan beberapa umat. Aku mau tanya hal-hal berkaitan dengan paroki. Apakah umat tahu dengan pertanyaan-pertanyaan saya itu? Yuk, simak videonya sampai akhir. Di sebelah saya ada OMK, nama? Thomas. Dari wilayah? Teresia. Paroki kita kan Santa Maria Annunziata. Annunziata itu artinya apa ya? Next. Di samping saya sudah ada OMK namanya? Pia. Pia. Pia di kepanitiaan Paskah ini jadi apa? Jadi wakil ketua. Nah, ini kan juga bertepatan dengan ulang tahun paroki kita Santa Maria Annunziata. Iya kan tahu ya? Annunziata itu artinya apa sih? Waduh. Apa ya, Mo? Saya nggak tahu. Di samping saya sudah ada OMK, nama siapa? Emerendiana. Nah, paroki kita kan hari ini ulang tahun. Nama lengkap paroki kita itu apa ya? Santa Maria Annunziata. Annunziata itu artinya apa? Gak tahu, Bu. Next. Di samping saya sudah ada OMK, nama? Bernardus Agung. Dari wilayah? Petrus. Hari ini kan paroki kita ulang tahun Santa Maria Annunziata, Sidoarjo. Annunziata itu artinya apa ya? Nama Maria, nama paroki kita. Nama Maria Annunziata. Artinya Annunziata? Waduh, saya belum cari, Romo. No komen dulu lah saya. Di samping saya sudah ada umat namanya? Uban. Dari wilayah? Emilia De Vialar. Nama paroki kita kan Santa Maria Annunziata. Annunziata artinya apa nggih? Maria menerima kabar. Maria menerima kabar dari Tuhan, sukacita ya. Kabar sudah. Ya. Betul. Di samping saya sudah ada Clara. Di paroki sebagai? Sebagai tata umat. Sekretariat bagian tata umat. Nah, paroki kita kan namanya Santa Maria Annunziata. Annunziata artinya apa ya? Annunziata? Saya kurang tahu. Kayaknya harus Google ya. Oke, samping saya ada Vino dari UMK Santa Maria Annunziata. Wilayah? Wilayah Gabriel. Kan paroki kita namanya Paroki Maria Annunziata. Annunziata artinya apa ya? Saya kurang tahu. Di samping saya sudah ada Pak Teus. Di paroki sebagai apa, Pak? Security. Paroki Santa Maria Annunziata. Artinya Annunziata itu apa, Pak ya? Annunziata apa ya? Gak tahu saya apa itu Annunziata itu ke depannya apa. Di samping saya sudah ada saya Nia. Di paroki sebagai sekretariat. Hari ini kan ulang tahun paroki. Tanggal 25 Maret. Kalau di kalender liturgi itu perayaan apa, Mbak ya? Enggak tahu. Kalau pertanyaannya yang lain aja. Di samping saya sudah ada Wicak. Dari wilayah Teresia. Legendary. Hari ini kan ulang tahun paroki.
Ini kalau di kalender liturgi, perayaannya apa ya? Hari biasa enggak sih? Di samping saya ada OMK, nama? Nama saya Alexius. Dari wilayah? Wilayah Timotius. Hari ini kan ulang tahun paroki ya? Ya benar. Kalau di kalender liturgi yang dirayakan tuh apa ya? Apa ya, gerejanya. Di samping saya sudah ada Sandro dari Santa Maria Annunziata. Dari wilayah? Wilayah Santa Teresa. Romo kepala paroki kita kan Romo Nano. Nama lengkap Romo Nano siapa ya? Romo Nano Aratia. Di samping saya sudah ada Pak Sony. Salah satu Romo di sini kan ada namanya Romo Ari, Pak. Nama lengkap Romo Ari siapa, Pak ya? Kurang tahu mau. Di samping saya ada saya Pak Eko. Romo kepala paroki kan namanya Romo Nano, Pak. Nama lengkapnya Romo Nano siapa, Pak ya? Tidak tahu, Pak ya. Di samping saya sudah ada OMK, nama? Lele. Dari wilayah? Timotius. Romo paroki kita kan Romo Nano. Nama lengkap Romo Nano siapa sih? Bersama saya sudah ada Ibu Ignatius Heri dari lingkungan Etimus Agung. Romo kepala paroki kita kan Romo Nano, Bu ya. Nama lengkapnya Romo Nano siapa, Bu? Siapa, Mas? Romo Nano. Waduh. Ya, terima kasih. Di samping saya sudah ada OMK, nama? Nadal. Dari wilayah? Timotius. Nama lengkap Romo Juve siapa ya? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Jujur saya kurang tahu. Next, di samping saya sudah ada Pak Security, nama Rifai. Bekerja di paroki sudah berapa lama, Pak? Di paroki kurang lebih 6 tahun, Romo. 6 tahun. Sekarang Romo kepalanya Romo siapa, Pak? Romo Nano. Nama lengkapnya Romo Nano siapa, Pak? Kurang tahu, cuma sebutannya tiap hari Romo Nano gitu. Terima kasih, Pak. Di samping saya sudah ada OMK, namanya? Rere. Dari wilayah? Benediktus. Paroki kita kan punya stasi, stasi Porong. Santo pelindungnya santo apa ya? Apa ya, Mo? Gak tahu, Mo. Next, di samping saya sudah ada OMK, nama? Nama Anggi. Dari wilayah? Benediktus. Ya, pasti kenal dengan Pak Jack ya. Pak Jack itu sebagai apa di gereja kita? Sebagai koster. Nama aslinya Pak Jack siapa? Waduh. Waduh, siapa ya? Kurang ya. Tahu saya, Romo. Di samping saya sudah ada OMK, nama? Nama Kurara. Dari wilayah? Paulinus. Sekretaris DPP sekarang siapa? Pak Effendi. Kalau DPP itu singkatan apa? Dewan Pertahanan Rakyat. Salah. Dewan Pastoral Paroki. Di samping saya sudah ada OMK, nama siapa? Siska. Nah, kamu tahu ya, kan gereja itu bagus karena ada bagian umat yang
benah-benah sarana-prasarana. Salah satunya siapa? Pak Ignatius Sucahyo. Nah, betul. Pak Cahyo itu kan BGKP. Nah, BGKP itu kepanjangannya apa, Sis? Badan. Skip. Di samping saya sudah ada OMK, nama Pino. Amsiata tapi apa ya? Saya kurang tahu. Round 2. Paroki kita kan Santa Maria Annunciata. Iya. Terus kamu juga jadi panitia Paskah ya? Iya. Bagian apa? Seksi sosial. Seksi sosial itu pasti berkaitan dengan PSE kan? Betul. PSE singkatan apa ya? Ini C. S-nya sosial. Nah, ini aku yang lupa. Skip. Di samping saya ada OMK, nama siapa? Lucky. Dari wilayah Bartolomeus. Kalau paroki Santa Maria Annunciata ini masuk ke Fikepan Surabaya mana ya? Ke Fikepan Surabaya Selatan. Di samping saya sudah ada OMK, nama siapa? Tata. Dari wilayah Benediktus. Nah, paroki kita kan hari ini berulang tahun yang keberapa? Ke-26. Nah, 26. Sebelum jadi paroki berarti kan jadi stasi. Dulu nama stasinya apa ya sini tuh? Apa ya? Gak tahu sih itu. Nah, itu tadi interview singkat dengan beberapa umat yang saya jumpai hari ini. Dan tadi tampaknya ada beberapa yang kurang tahu dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin ada yang kurang tahu dengan apa artinya Annunciata. Ada yang kurang kenal juga dengan beberapa romo, nama lengkapnya tidak tahu. Juga mungkin ada yang tidak tahu dengan nama lengkap Pak Jack. Tapi itu semua tidak apa-apa. Karena pengetahuan bisa didapat, nama bisa kenalan. Tetapi yang lebih penting, di hari ulang tahun paroki ini, semoga kita semuanya semakin kenal dan mencintai Yesus. Itu saja pesannya. Karena pengenalan tanpa mencintai, apa artinya? Oke, demikian video kali ini. Semoga menjadi sebuah inspirasi. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun untuk kita semua. Di samping saya sudah ada OMK, nama Louis. Kepanjangan dari WiFi apa? Kenean. Stasi.